Ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Yang biasanya kan dibacanya asyiddatu 'alal kuffari rahamahu bainahum, dia jadi khabar dari waladina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khabar mubtada maktub. Ada juga
yang Muhammadur Rasulullah waladina ma'hu, wawnya bukan istighna tetapi maktub kepada Muhammad. Kemudian asyidahnya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, kiraat yang ketiga ini asyidahnya bukan diropakan tetapi dinasabkan. Nusibar alal madhi wal khali, kata Syekh Nawawi Ad-Danara Al-Bantani. Dinasabkan lafaz asyidah dan rohamah alal madhi karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat. Asyidda'a ala kufar hala qawlihim asyidda'a ala kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Atur jos jos, ini tanda-tanda yang masuki jos. Yes.